saya Muhammad Riza bin Zainal Abidin. Saya mengajar di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temeloh. Saya mengajar mata pelajaran matematik tambahan dan matematik. Saya menggunakan perisian PowerPoint dan juga perisian GSP. Dengan menggunakan perisian tersebut, murid-murid dapat melihat dengan jelas pembelajaran pada hari ini dan murid-murid dapat melihat bentuk graf yang sebenar dengan menggunakan perisian GSP. Hari ini cikgu akan mengajar kamu graf trigonometri, iaitu melukis dan melakar graf bagi fungsi trigonometri. Sila pastikan video ini ya. Okey, tengok ya. Okay, water wave, electricity, spring, based on the moon. Okay, bolehkah kamu nyatakan ciri khusus imej yang terdapat dalam video tersebut? Okay, baik, Ikhwan. Terdapat pattern yang berulang-ulang, cikgu. Okey, bagus ya. Terdapat pattern yang berulang. Okey. Selain daripada itu, ada sesiapa yang ingin memberikan pandangan? Okey, Fazli. Ada amplitude, cikgu. Maksudnya, ada tinggi dan rendah. Okey, bagus ya. So, jadi dalam bab trigonometri, kita terdapat pattern yang berulang dan juga terdapat amplitude. Sekarang, cikgu nak kamu pilih pasangan kamu. Okay, boleh bergerak. Okay, pastikan semua pelajar mendapat ediaran yang cikgu bagi. Okay, semua dah dapat? Dapat, cikgu. Okay, sekarang penuhkan ruangan dalam jadual dalam lebaran kerja 1. Pastikan kamu menggunakan skala yang sesuai ya. Jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Okey murid-murid, adakah anda sudah siap semua graf yang perlu dilukis? Ya. Teknik yang saya gunakan pada hari ini adalah kaedah aktiviti berkumpulan. Jadi pelajar boleh berbincang sesama kumpulan, ahli dalam kumpulan itu untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh saya. Sila perhatikan graf yang cikgu paparkan di sini. Okey, kemudian bandingkan dengan graf yang kamu lukis ya. Okey, graf yang pertama y sama dengan sin x. Okey, kamu akan dapat bentuk inilah. Okey, graf yang kedua y sama dengan 2 sin x. Okey. Sama? Sama. Okey. Graf yang ketiga y sama dengan sin 2x. Okey, graf yang keempat y sama dengan 2 sin 2x. Okey, graf yang kelima y sama dengan sin x tambah 1. Okay, dia naik ke atas 1. Okay, dan graf yang keenam y sama dengan sin x tolak 1.
Okey. Selain daripada unit degree, kamu juga boleh menggunakan unit radian. Baiklah. Apakah yang kamu dapat perhatikan daripada graf yang kamu lukis tersebut? Ada sesiapa nak jawab? Okey, Faiz. Secara am, bentuknya sama. Tapi ada yang tinggi dan ada yang berulang, cikgu. Bagus, Faiz. Secara am je, bentuk dia adalah sama. Tapi ada yang tinggi dan ada yang berulang. Mengapakah graf-graf itu berbeza antara satu sama lain? Okey, ada sesiapa nak beritahu? Okey, Anwar. Bekali di hadapan sinus menentukan ketinggian graf, cikgu. Bekali di hadapan sinus, sinus menentukan ketinggian graf. Okey, so tengok. Yang ini kita bandingkan di antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau dua, tinggi dia adalah dua. Kalau satu, tinggi dia adalah satu. Selain daripada itu, okey, Aisyah. Bekali X menunjukkan bilangan kalaan, cikgu. Okey, bekali X menunjukkan bilangan kalaan. Okey, kita bandingkan graf yang ketiga dengan yang pertama. Okey. Kalau perkali X dia satu, ada satu kalaan. Dan kalau ada dua, ada dua kalaan. Okey, selain daripada itu. Okey, Juwita. Tambah satu, graf meningkat satu unit. Tolak satu, graf menurun satu unit, cikgu. Okey, so kita tengok graf yang kelima dan keenam. Okey, kalau tambah satu, graf naik ke atas satu. Satu unit. Dan kalau tambah tolak satu, graf turun satu unit ke bawah. Okey, baiklah murid-murid. Berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan sebelum ini, persamaan sinus boleh ditulis sebagai, okey, yang cikgu tulis tadilah. Apa persamaan sinus? Y sama dengan A sin B X tambah C. Kita akan kaji satu persatu apakah nilai yang diwakili oleh anun-anun tersebut. Okey, anun A. Ada sesiapa boleh beritahu saya A mewakili apa? Okey, Atika. Huruf A di hadapan mewakili amplitude, cikgu. A mewakili amplitude, tinggi dan rendah. Sekarang kita bincang pula apa yang diwakili oleh B. Sesiapa yang boleh terangkan kepada saya apakah yang dimasukkan dengan B? Okey, bagus. Ifai. B mempunyai bilangan yang berulang-ulang, cikgu. Okey, B menunjukkan bilangan berulang-ulang. Okey, bagus. Okey, berulang-ulang atau bilangan kalaan. Okey, akhir sekali kita akan bincang apa yang diwakili dengan huruf C. Ada sesiapa nak tolong jelaskan? Okey, Fatin. Graf gerak ke atas atau ke bawah bergantung kepada nilai C, cikgu. Okey, graf akan bergerak ke atas dan ke bawah bergantung kepada nilai C. Okey, bagus. Jadi kamu faham apa yang dimasukkan dengan Y sama dengan A sin BX tambah C. Saya juga menggunakan kaedah GSP. Itu pelajar dapat melihat dengan lebih jelas graf-graf yang telah dilukiskan itu dengan menggunakan perisian GSP. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang cikgu akan terangkan dengan lebih jelas apa yang dimasukkan dengan nilai A, B dan C. Okey, kita tengok dulu nilai A di sini. Jadi A menentukan amplitude ataupun tinggi rendah satu graf. Jadi kalau dia 3, dia punya amplitude dia adalah 3 di atas lah. Okey. Kalau dia 2, dia akan rendah sikit di 2. Dan kalau 1, dia akan lebih rendah 1. Begitu juga kalau A negatif, dia akan terbalik. Dan A negatif 2, dia akan lebih terbaliklah dengan lebih tinggi. Okey, ini yang dimasukkan dengan nilai A, amplitude ya, ketinggian satu graf. Okey, nilai B. Okey, seperti yang kawan kamu cakap tadi, B mewakili bilangan kalaan. Okey, jadi kalau B adalah 1, kita akan dapat dia 1 kala sahaja. Kalau B 2, dia akan dapat 2 kalaan. Dan kalau 3, kita akan dapat 3. Begitu juga kalau dia setengah. Maksudnya kita hanya dapat setengah sahaja kalaan dia. Okey, faham maksud B? Faham. Okey. Dan seterusnya adalah C. C adalah pergerakan ke atas dan ke bawah bergantung kepada pertambahan dia. Okey, kalau yang asal dia adalah ini, kalau tambah satu, graf akan naik satu unit ke atas. Kalau tolak satu, turun bawah satu. Dan kalau tambah dua, graf akan naik
2 unit ke atas. Okey, itulah yang dimasukkan dengan nilai A, B dan C. Baiklah murid-murid, sekarang cuba lukiskan graf bagi soalan ini. Lukiskan graf Y sama dengan modulus 2 sin 2X untuk 0 hingga 360 darjah. Boleh? Boleh. Okey. Bagi saya, kaedah ini sangat efektif kepada murid-murid. Murid-murid melukis dahulu graf yang telah diberikan secara berkumpulan dan dapat melihat bentuk graf yang sebenar dengan menggunakan perisian GSP. Jadi, pelajar dapat membandingkan macam mana melukis dengan menggunakan kertas graf dan menggunakan perisian untuk mendapat jawapan yang lebih tepat. Adakah kamu sudah siap graf yang saya berikan tersebut? Sudah siap, Cikgu. Apakah yang kamu dapati daripada graf tersebut? Okey, Daniel. Graf akan berada di bahagian positif. Graf sentiasa berada di bahagian positif sahaja. Bagus. Jadi saya akan terangkan dengan lebih detail dengan graf tersebut. Okey, jika kamu perhatikan di sini, okey, untuk Y sama dengan 2 sin 2X, okey, graf ini akan berada di sebelah atas. Okey, modulus itu menyebabkan semua nilai dia adalah positif. Okey, pastikan graf kamu di sini adalah tajam ya, sebab dia modulus. Okey, jadi kita tengok juga beberapa contoh di sini. Kalau dia modulus sin X sahaja, contoh yang ini ya. So kalau dia modulus sin X tambah 1. Okey, berbeza ya. Dia akan jadi macam ni. Okey, kalau dia 2 sin X tambah 1 tu dalam modulus, dia akan jadi begini. Jadi kamu perhatikan ya, dia berbeza-beza. Ini adalah beberapa contoh soalan-soalan yang bukan rutin. Okey, yang kamu belajar tadi A, B dan C. Murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan, okey, selain daripada melukis, kamu perlu melakar. Jadi saya akan ajar kamu step untuk melakar, okey, graf trigonometri dengan menggunakan peta pemikiran catak alik. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok bentuk graf. Okey, jadi bentuk graf sama ada dia sin, cos ataupun tangent. Yang kedua, kita akan pergi kepada A. A adalah amplitude. Dan yang ketiga, bilangan kalaan atau B. Okey, yang seterusnya gerakan C jika ada pergerakan. Yang seterusnya, yang keempat lain-lain perubahan sama ada modulus seperti contoh yang cikgu tunjukkan tadi ataupun negatif. Dan yang terakhir sekali, kita tengok daripada segi limit. Okey, limit graf lah. So di antara 0 hingga 2 pi atau pi. Jadi kamu boleh juga menggunakan peta pemikiran yang lain untuk lebih faham tentang tajuk graf trigonometri. Dengan perisian GSP juga, pelajar boleh mengeksplor ataupun melihat bentuk-bentuk yang lebih ekstrim lah daripada yang dipelajari daripada dalam kelas. Okey, baik. Itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat tahu cara untuk melukis dan melakar graf sinus dengan baik. Okey, sebagai pengukuhan, cikgu mahu kamu menyiapkan lembaran kerja 2 yang di belakang itu. Itu graf Y sama dengan A cos BX tambah C dan Y sama dengan A tan BX tambah C. Okey, sebagai latihan. Sekian saja. Terima kasih murid-murid. Terima kasih.